Zero. Nge. Lagos yang maya. Pun. Resident Evil. Cak, cak. Halo, cak. Cak, Raono. Rapopo. Ojo nesu. Cak. Gak melebu Discord, po. Enak melebu Discord. Iya, ada Discord ora. Iki apa carane ya? Discord mau apa namanya? Tanya namanya sama ke angka-angkanya. Iya, iya, bukan, bukan. Caranya gimana ngeditnya ya, Bli? Add friend. Ini dulu namanya dia. Berteman dulu. Berteman dulu sama dia. Tanya ayo, ayo, ayo. Nama Discordnya sama ke nomor-nomornya. Wait. Back. Tak lepas no grup Discord rame kita kini. Mas Fahmi. Mas Fahmi meletet. Mati kau. Lu sampean kata nanti. Facility. Oh iya wis, bukan Discord e. Mulai wis nang Discord main enak iki. Ini kayaknya. Oh iya kosong iki. Tarik aja dia, Mi. Iya, ini ntar baru mau buka Discord. Oke. Bilang yang lain lagi nggak main PUBG, cuman ngobrol aja gitu loh. Atau enggak kita ke bawah aja, Mi. Custom match itu, Mi. Enggak, ini si Omnya belum buka Discord-nya, Bli. Oh iya, nggak apa-apa. Maksudnya kan kalau di custom made nanti semua bisa masuk. Oke, pet juga tuh di situ. Ini kan enak nih. Ngobrol ria. Napa cak nang kono? Eh? WhatsApp yo. Penuh coy. Oke. Halo aku. Anjir apa? Pokoknya kamu beli jajah.
Napi mana? Napi mana? Terus terserah bu. Tahu. SKS senang bisa. Mungkin nih. Dona Doni, gimana kabarnya Dona Doni? Ada suaranya. Lagi khusyuk ngelotnya. Udah dapat apa aja ini ngelot? Semuanya. Khusus kali ini kayaknya. Helm doang nih, belum dapat helm. Helm 2. Sini banyak. Lebu di sekolah aja. Apa nama Discord? Dulu Kinjo. Si. Send friend request. GNJFO. Nomornya piro, Cak? We go back to the main hall and drop some stuff so we have so we have space. Ini cara nambah temen gimana sih, nggak ngerti gue dah. add friend. Di mana itu add friend? Ada di atas loh. Kamar kepala-kepala orang itu. Add friend. List adanya. Kiri di kiri, add friend. Biasa kamu nge-DM orang tuh di mana keluarnya? Di situ dah dia. Add friend. Friend, add friend. Oh iya. Apa, Cak? Nomor 4 apa BG Indo? Namane? Channel Discordmu, Cak?
Tak. Kenjo. Nomere piro nomere? Ono nomere kan iku. Oke, kita balik. Go back to here. Pagar. GENJO ya. Ngarepe apa? MI. Add friend, nah sukses iku. Bisa kirim ya. Siap, Bang. Trompletet. Siap, Bang. Sumber belakangan bisa lagi. Shotgun shell. Wes. Kita invite iku ya. Squad kok durung. Join aja. Custom mat iku, mlebu nang custom mat. Mantap. Aku ketinggalan iki ya ngomong-ngomong. Ayo. Supaya ada MK tuh. Iya, ada MK. MK Pak Jejang. GP iku MK ne. Mau ayo, lari yuk, perang, perang yuk, perang. Lari aja lari. Lari. Capek pula. Belum dapat tool nih. Ayo. Eh perang kene ya. Tondoku lo. Anda, oke. Okay. Tawan pakai mobil lebih beredar. Enggak, gue nyusul kalian doang kok naik mobil ya. Cari chicken lah nih. Wah. Asu AWM. Raketa teko aku. Bicek AWM, cok. Gua ngebom. Dia berlompat tembok depan gua. AWM-nya lor, Pak. Dari tembok, dari mepet tembok. Good. Knock seat satu. Ada lagi di mana tuh? Tandaku di rumah. Hit parah. Halo, AWM lagi ini sekali doang. Anjir. Dua orang dalam. Ah, kaget mau. SS.
Pas gue ambiar, cok. Astagfirullah. Ada itu banyak. Nih 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 first aid. Siapa yang nih nih ini bro. Nih quad drop 2. Ada skopnya? Ada 4. Ini yang mau kali 6 di gua nih. Bakal ya. Aduh. Mana kita makan mati zona. Kan banyak tidak ada habis semua nih ini boostingannya ada nih nih Romadoni sini Romadoni tuh lagi tuh hei ini Romadoni ya itu di belakang itu di bawah di zonanya sakit pak nggak ada heal gua sisa satu cepet I'll go check over there yeah ada naik motor naik mobil dapetin mobil di situ nomor 4 sorry ayo pak cepet pak orang aku mana pak ayo pak langsung deh makono pak lagi tanda nih mungkin ya pak nggak WM lo ya boleh belakang dong bokong dong ya mereka dari pinggir air di sini deh pon Buri pak, bisa pak. Tengah power bis mati kok. Urung. Buri pak. Wah, wrong team, tak team.
I'll go alone. Okay. Come on. Okay. Mana pet? Kok belum masuk pet? Taran. Udah. Masih Resident Evil atau udah enggak? Yoi. Main aja. Aku shift malam aja sama Kepet. Kepet main ini. Iya, malam lagi. Aku malam. Dona Doni udah belum? Belum. Ini sobong dia nih beli orangnya, beli. Kecilan juga dia. Pakai ditanya sih tadi bang, gue cuma. Emang itu dia. Mantap juga dia pakai Asus Strix mouse-nya dibilang. Yuk. Bentar ini Doni lagi nyeting dia. Ayo lanjut. Udah di ke setting. Belum. Download dulu. Grafik dan setting itu. Oh, gimana?
gua nggak tahu bang. Jadi apa? Kalau gue sih jadi ini ya display. Yang kurangin gimana? Display modnya borderless. Ah betul. Terus ininya very low. Apa yang very low? Render scale. Overall graphic quality. Di low. Very low gue. Kenapa very low pak? Ya nggak apa-apa biar dapat FPS-nya. Anti aliasingnya? Anti aliasing. Anti aliasingnya very low semua gue mah. Hmm. Ya terserah sih kalau lu. Okay. View distance-nya ultra lah. Di sini yang selain main Dota siapa nih? Yang main Dota cuma si Kepet doang. Itu orang yang mau minta diajarin juga dikasih. Lu main juga, Cak? Main. Ow! Ow! Semua pak gua. Doni mah Pornhub dia mainnya. Kalau PUBG Mobile mah gua udah peringkat. Peringkat piro? Peringkat 95. Dari Samblitar Asia. Apa? Asia. Oh, sih benar sampai Samblitar. Tenang deh ya, mulutnya. Mantan cheater kok. Oh, ya pantas. Udah yang sama ini loh. Temenku ngerusak game mobile. Mbak tak report aja mari ngene, Bro. Jancuk. Pet, ini di sini Jawa udah mulai menguasai, Pet. Aku juga bisa Jawa, Cuk. Enggak bisa, tahu siaran. Jawa wedus. Kemana, Pet? Bebas atur aja. Dona Doni dah, yang nandain dah Dona Doni. Ruin. Waduh, nekat juga ya. Ruin yang pinggir aja, Pak, yang tengah enggak denger step gua. Oh iya, ini nih. Yang nomor 4 dapat tadi sekarang. Zizet gua. Tuh Pet. Dua tim tuh. Ke kuning Pet. Nah, kebagian deh gua di situ. Gua sini aja. Gua cek tengah dulu deh. Jauh lu, Pat. Gua ngembang. Ada satu tim. Tiga orang kayaknya di ruin. Iya, tiga orang doang. Satu tim. Three man squad ya. Yalah, gua di sini aja lah, jadi. Ajar. Eh, satu lagi ngilang, gua gak tau belok kemana dia. Dan lagi dapat ada senjata. Ini, gibiset, pak. Alalala. Ampun, re. Ini pak, gibiset, pak. Ya santai pakai aja. Oh, cover dulu. Gimana dia di atas ya? Santai pakai dulu. Ah, aku rasa nggak beri lah. Kita orang nak kredit lagi nih. Di mana nih? Candi ya. Dia ada. Bang, Pak. Bang, bolong. Tarik bolong. Nih, cok. Bang ke bawah, bang ke bawah.
Atasnya ada link. Alan, ada yang di luar juga ini. Sampahin gua. Yang di kiri di luar. Second floor. Bah. Oke. Okay. You, Yuha itu kayak orang yang top tuh. Yuha TV. Pusing gue kalau diruin. Ini nggak pernah main map besar nih. Kadang. Andeta, Andeci, Adonna, Donna, Doni. Lu cek apa? Ya lu ada paket terus ngapa? Enggak? Puter-puter musik lah pak mak. Jangan gak jenuh. Andeca, Andeci, Donna, Donna, Donna. Samping bro. Udah ngopi me? Lagi ngopi lah. Pantes bang. Hah? Pantes bawel. Ntar gue diam, lu kesepian bangsat. Ntar gue bawel ngomong asem. Kok gue di mata lu selalu salah sih? Pet? Lu jangan gitu-gitu amat dong. Eh satu orang cok, wah satu squad. Satu tim. Eh di tengah. Ada senjata kebiasaan emang. Rahasia tuh orang. Mana dia? Depan pak, rumah depan pak. Oh iya, yuk mau. Ntar belum ada predep gue. Awas nomor 4 depan. Iya. Ayolah. Wah iya. Wah itu hile pak.
Let's split up. Okay. This way. Roger. I'll check it out. Okay. Jangan bawa main koknya. Kamu enggak keluar-keluar? Enggak menjak.
follow me. Okay. I'll go check over there. Okay. Thank you.
I'll go check over there. Okay. Halo, Ping. Come on. Roger. Aku tinggal barusan ngambil gorengan. Ambil gorengan. Habisnya kemana ya? Masuki pintu yang dijaga oleh baju besi untuk tiba di observatory. Turun ke bawah dan tak luar tablet yang sudah kamu dapatkan. Baiknya tinggalkan Mili dan Rebecca kembali ke main hall. Berarti ini mechanical room. Tempatnya di mana ya nih? Rumahmu banjir nggak, Fing? Kembali ke pintu bawah dia keluar menuju atik, tapi jangan masuk ke dalam rendah di lift. Wah, bakar kau.
Mechanical room, mechanical room. Where's mechanical room? I'll go. Okay. Follow me. Yeah. Change floor, select map, item list. Ada monyet, ada monyet. Suara gamenya siap. Waktu itu udah aku besarin, katanya terlalu kecil sama terlalu besar katanya sama orang yang nonton.
Sekarang aku besarin. Udah aku besarin sih. Kedengeran nggak? Soalnya waktu itu ada yang protes, aku bilang kayak aku besarin kan, dia bilang keras sekali kan. Ya udah aku kecilin, ternyata kekecilan. I'll go. Okay. Halo. Gak kedengeran ya suaraku? Yes, it's dangerous just to live now. Kok danger? Come on. Yeah. Iya, waktu itu juga udah aku gedein katanya. Terlalu besar, kaget-kaget katanya dia nonton. Sekarang aku kecilin jadinya. Jadi aku berharapkan yang nonton yang besarin volume dia. Kemarin ada yang protes soalnya, bang suara terlalu keras bang, aku kaget jadinya gitu. Serba salah jadinya aku. Ke atas itu lewat mana ya, lupa aku. Second floor. Ya nggak apa-apa sih, cuman bingung aja nanti kalau ketemu sama si itu orang. Kecilin lagi bang, gitu. Keras sekali suaranya, misalkan dia gitu. Waduh ya. Save dulu ah. Ya kalau situ ada bilang aja gini ya, kecilin aja kamu punya apa namanya, punya volumenya biar kaget. Hall room, main hall. Masin room, aku disuruh masuk ke apa namanya, bawa dia keluar arah jalan menuju atik tapi jangan masuk, kemudian ambillah di lift yang ada. Oke, yes, kamu dapat tablet semua. Sekarang bawa hook suit dan pergi ke observatory untuk meletakkan tablet terakhir. Berarti ini harus dibawa nih. Waduh, hooknya ditinggal di mana lagi? Sial, jauh. Aku bingung nih. Disuruh sebentar. Kemudian kembali ke mechanical room, masuki pintu yang dijaga oleh dua baju besi untuk tiba di observatory. Ya, terus ke bawah dan letakkan dua tablet yang berarti di sini. Tapi nggak pernah nongol kok lagi dia orang itu. Sekali doang, udah keteng ngeritik. Jadi kita harus ke salah lagi. Iya sebenarnya sih aku dari dulu emang udah nyaman suaranya segini, jadi yang aku pikir juga orang lain biasanya nonton juga biasa aja gitu kan. Udah berapa lama aku dengan settingan streaming seperti ini. Terus ada yang bilang gitu,
Bang, kaget aku. Kok tumben kamu protes? Kok tumben ada baru yang protes? Nggak dari dulu aja? Kenapa nggak kemarin-kemarin? Itu kan. Tapi ya udahlah, aku ikutin, aku kecilin. Akhirnya ya udah, segitu doang. Sekali doang nongol. Ini aku lagi bingung nih nyari tempat di mana naruh tabletnya. Ini bukan. Apa sih ini ya? Waktu itu sempat ketemu cuman lupa nama ruangannya itu. Karena dia nggak tulis di map tuh ruangannya apa namanya. Sama aku juga belum pernah nih. Ini juga pertama kali nih. Cuman jeleknya di sini itu, nah kalau pengalaman aku ada RE3 itu kan setiap room tuh di map ada tulisannya. Yang ini enggak. Ruangannya cuman tulis begini doang. Bingung jadi ya. Sempet kemarin lihat itu sih tempatnya, cuma aku lupa di mana gitu. Ini masih ngeraba-raba lagi nih. Pusing. RE ini game terpusing sebenarnya. Tapi seru. Sini bukan lagi. Ada pokoknya itu, aduh lupa aku gimana ya. Ini di wall truck kasih tahu sih di sini. Oh kelupa, terlalu kita mulai dari atas nih. Aku baca hajar dengan molotov cocktail kemasan, kemudian kembali masuk ke mechanical room. Tadi udah kita lewatin mechanical room, terus masuk pintu yang dijaga oleh dua baju besi untuk tiba di observatory. Ya, ini semua sudah. Belok kanan dan masukkan baterai ke panel yang ada. Tapi jangan masuk, kemudian berdirilah di lift yang ada. Kembali ke Rebecca untuk mengaktifkan lift dan kendalikan Billy. Dorong kotak di dalam lift, dorong agar sampai di pilar. Udah aku ambil, yes, kamu sekarang mendapatkan semua tablet. Bawa hook shoot dan oke. Hook shootnya dulu nih aku harus ambil. Oke, gelang, saya tunggu. Hook shoot. Wah, ada space-nya untuk hook shoot. Hook shoot-nya kalau nggak salah di sini aku taruh. Dan segera pergi dan pergilah ke observatory untuk meletakkan tablet terakhir. Observatory.
dari kemarin sih mainnya ini. Jadi ini udah setengah, belum setengah sih, kayak gak tau berapa perjalanan nih. Kayaknya hampir 40% sih kayaknya. Sebentar, balas chat lo. Jadi kita harus selesai dulu di situ baru bisa lanjut ke gereja. Observatory itu di mana ya? Dari observatory inilah. Satu itu aja. Ini bukan, ada peluru. Penuh. Let's chat lagi. Gorengan lagi satu biar fokus. Ambil gorengan. Observatory mana tuh ya? Masih pusing hari itu. Berarti bukan itu. Sini juga bukan. Yang itu deh.
ke sini ya? Aku fokus nonton. Oke, izin. Siap. Bukan sini. Aku bingung. Thank you ya Gilang udah mampir. Oke, kayaknya yang di atas nih. Kalau bukan di sini berarti di atas. Kita coba di atas dulu. Oh iya, thank you juga ya Gilang sudah di follow. Ntar mau bikin. I take my gun and I go pew 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 pew. Bikin molotov dulu. Ah, ngapain bisa diambil? Oh, ini kita drop dulu. Bukan, bukan itu. Biar ada apa? Senjata tambahan. Kita bikin molotov dulu. Jeleknya nggak ada item box itu loh yang kotak itu. Kayaknya di sini deh. Kayaknya pintu ini coba dulu. Lupa aku kemarin enak mainnya abis itu sekarang lupa aku. Oh bukan ternyata juga ini. Oke nanti ya, aku mau coba main ini 2 jaman dulu deh, abis itu baru dah. Pintu yang itu mungkin mungkin pintu ini deh. Dari tadi nyari observasi room itu loh. Bingung aku. Ini juga bukan. Ada herb. Di sebelahnya coba semua dah. Ketemu dari tadi Surabaya Barat perlu perhatian khusus. Wah banjir ya. Apa ini ya dia? Cari apa bang? Ini nyari namanya observasi room. Jadi di sana aku kan ada dapet ini 3 nih, 1, 2, 3. Di observasi room itu taruh ini, terus ada apa lupa ya aku. Sama ini juga nih. Locker key ini dari tadi buat apa sebenarnya? Ketemu juga. It's appear to be the key to a locker. Padahal kemarin aku lihat locker sama tempat taruh apa namanya tabletnya itu, cuman sekarang aku lupa di mana dia karena saking banyaknya ini sih tadi.
jalur. Kayaknya ke sini sih. Bau-baunya ke sini. Soalnya tadi yang di bawah udah semua, di atas udah sebelah situ sama yang ke sini belum nih. Ah, ini. Ini mah bukan juga nih. Bagian sini berarti. Bingung dah. Meletakkan tablet di observasi room. Sebentar, coba lihat map lagi. Lantai 2. Oke. Ini kesini, 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 kesini. Kayaknya bagian sebelah kiri yang merah ini. Sekarang kita di situ. Masuk situ, oke. Coba dah. Pasrah, pasrah. Kita coba dulu. Kayaknya ke situ belum. Dari sini ke pintu besar. Pintu besar berarti di sini. Oke. Kita mau ke kiri. Jadi kita mau ke coba bagian sini dulu. Sini semua, jadi keluar di sini dulu. Set coba yang sini. Kalau bukan di sini, langsung kita keluar coba ke sini. Itu setelah itu kalau bukan di sini, baru ambil yang ini. Tadi ini udah sih. Training facility basement. Wih, sebentar. Jadi kita ke. Oke. Semoga di sini. Udah pusing dari tadi. Sebenarnya tinggal naruh tablet aja. Bener gak ya? Oke, masuk. Ada monyet. Semoga ini dia. Atau di sini ya. Kita coba dulu. Ini tempat buku. Ya, ini
susah cuma gara-gara nggak ada nama ruangannya aja nih. RE yang lain kayaknya lebih dapet sih aku. Ini fire room. Bukan juga ini. Aduh, mana ya? Ini juga yang bikin wall truck nih. Mutar mandir juga dia. Kita coba pintu besi besar itu dah. Tadi sini sudah, tapi bukan juga. Benar-benar bukan di sini. Ini yang di sini udah kelar sih. Pusing pula balik di sini aja loh dari tadi. Malah kesini lagi. Ah, pusing.
facility. Sumpah nyerah aku. Cari di YouTube dah. Mari kita cari di YouTube. Nyerah aku, nyerah. Pulak balik di situ doang dari tadi. Where to put stone tablet on Resident Evil 0. Have more accuracy, your handgun. Only one of them can have it. So I'm gonna start off here with going into the first tablet. So you're gonna head into this hallway here, where there's those three through the whole third room for the vice grip. And I'm gonna head out door, I'm gonna head down to these guys because I'm playing on hard. Can't defeat them right now. I don't have like a Molotovs or anything. So we're gonna head down to the right. There's another door right there. Go into that door. And you need the handle for this first tablet. So we're gonna head over to the vice grip. And we're gonna use the vice handle here. Just gonna drop. So this is the piano room. You need both Billy and Rebecca. Doors open. Right, so we're gonna swap here. Magnum ammo for that, so I didn't grab it. And pick this battery up with her. So these are the. See you from here. I did a video on this already to get this third one, or how to complete the six souls. So I don't have to explain much here. All you have to do is the door should. Yeah. I'm like the opposite. Should open the door. Here. I'm just picking up stuff. There's some like why. Alright, so that's the third tablet. And the last one. You need two. It has some items in there. Follow me. Alright, so we're gonna skip ahead to the telescope. Alright, so I already had two of the tablets in, so I had back room space. Where's tablets in, so I had telescope to the telescope. So I already have two of the tablets in, so I had back room space to collect items. If you want to do that yourself, that would be a good idea, because
they take out a lot of room. So we have two tablets in, put the third one in. And that's basically it, guys. Telescope so room. Go to get there. Okay, I know now. What the fuck? You make me Resident Evil Zero.
Resident Evil 0-0. Seketika salah jalur terus aku dari tadi. Harusnya aku di... Kalau yang satu lain lagi sih. Ini yang satu yang remaster. Yang zero playernya dua. Aduh, bukan kesini deh. Seketika lupa aku. Pokoknya cari tempat itu, tempat yang kayaknya sebelah sini pintunya. Sempet kita ngelawan si lah, kok nggak ada pintu. Kalau 5 belum sempet main sih yang 5 itu, lupa juga aku. 5 itu yang sebentar aku ingat-ingat dulu. 5 itu yang ada orang jualan ini, bukan ya, jualan armor ammo tuh ya, yang welcome yang gitu. Ini dia tempatnya. Ini zombie sih, zombinya tapi kebanyakan. Kalau RE1, 2, 3 itu kan banyak memang zombie yang kena virus. Jadi ini awal mulanya dari T-virus itu. Awal mulanya dari sini. Awal mulanya si Umbrella. Terus kayak yang di sini yang terjangkit virus itu, ah ya, itu RE4 ya, yang welcome stranger. Habis itu dia buka itu, kita beli-beli itu. Kalau di sini musuhnya tuh ada monyet yang jadi kena virus, ada ya biasa anjing juga kan, normalnya ada anjing. Bosnya lebih sering ketemu bos sih. Kalau di sana di RE3 itu kan bosnya si anu Nemesis, RE2 si Mr. T, RE1 aku lupa. Kalau ini bosnya tuh kayak pertama kali bosnya itu Kalajengking. Kalau jengking raksasa, terus kedua apa namanya? Kedua kalau nggak salah itu yang kelabang raksasa. Nanti ketiga ini kalau nggak salah ini kelelawar raksasa. RE ini ya, RE3 remake ya. 2020 bulan Maret. Maret apa April itu, auto beli pokoknya. RE3 the best itu. RE dari 1, 2, 3, dari 0, 1, 2, 3 masih the best ya. Udah ke atas-atasnya aku kurang suka. Ini gak ada tempat safe apa ya. Dalam gereja nih kita lawan bos. Shotgun ini ada, shotgun pelurunya 5 lagi.
shotgun, tembakan yang ini itu juga ada. Apa namanya yang pelurunya tuh pakai koper gitu. Oh, ini peluru shotgun. Yang acit-acit flame. Ada flame, ada acit. Eh. Kok kayak ada stay here. Okay. Kayak ada ini nih. Magnum ada juga. Tapi aku belum enggak nemu. Pelurunya nemu tadi. Ada itu yang copper itu yang flame acid acid ada jenisnya ada flame tapi dalam satu senjata ada juga yang ini loh. Ice. Kalau Magnum kan lain lagi tuh, yang kayak senjata biasa kecil itu kan. Ini loh yang pelurunya ini. Itu yang ntar lagi satu tampil. Apa namanya aku lupa. Anjir, itu menuhin aja tuh. Sebentar, itu menuhin banget. Si apa namanya hook shoot tahu gitu aku save dulu tadi aduh Batman-nya dateng kan susah nih yang terbang-terbang nih. Susahnya apa namanya nggak ada ini tuh loh tempat item box itu it looks like you could use something to get up there okay oh ya itu hook shoot berarti sebentar kita taruh dulu dah hook shootnya. Aku mau ambil yang tadi. Lumayan. Ini jadi di sini ininya aneh-aneh. Bosnya. Aduh ini keambil. Pakai aja dah. Kalau kita ambil ini hook shootnya nggak muat. Pada save dulu. Tadi aku udah pusing-pusing. Bingung. Nyari tempat ini. Terus aku buka YouTube, ternyata ketemu tempatnya itu nggak jauh-jauh. Yang aku lewat-lewatin juga dari tadi. Pintunya ketutup gitu. Wah, nggak kelihatan di map itu loh. Safe, aman sudah. Di game herb ada, cuman yang bisa bisa bikin herb itu di combine cuman si cewek yang Rebecca ini. Kalau yang cowok ini nggak bisa.
Terus ya di sini tuh susahnya cuman itu muter-muter berpikirnya. Jadi kamu harus pinter-pinter siapa kamu kasih senjata bagus, siapa enggak gitu. Ada apa nih? The circuit breakers appear to be supplying power to the elevator. Ya. Tapi ini enggak seserem RE3 sih. Aku RE1 pernah main enggak ya, lupa aku. RE1 itu yang gimana ya? RE1. Aku kalau RE1, RE2 ingat. Kemarin remake-nya juga. Juga aku main. Terus PS juga udah 1 2 3 selesai udah. Ya aku juga lagi nunggu yang 3 remake nih. Kalau 4 aku ingat dulu yang RE dari ketiga ke atas itu kalau enggak salah. Apa namanya, PS2 ya sempat main, tapi aku ingat itu yang RE berapa main cuma sebentar. Jadi pertama-tama itu kita bah nyelamatin anjing yang kakinya kejepit itu RE berapa lupa, nggak tahu, lupa banget aku. Si pemainnya itu cowok, entah namanya siapa, lupa juga. Terus ini ambil aja kali ya. Kita itu main yang dikeroyok zombie rame. Ini udah deket mic-nya nih. Dikeroyok zombie rame gitu. Zombinya ada pakai apa namanya, gergaji mesin gitu. Aku lupa RE berapa itu. Kalau nggak salah 7 sih. Terus sama yang welcome stranger yang itu sempat main sih. Setelah itu lanjut ke remake-remake ya. Santoy. Masih lama kok kayaknya aku main ya. Oke, thank you ya udah mampir. Oh, lipnya nyala. Wah, senjata-senjata yang aku tinggal di sana gak bisa diambil nih. Mak, lu bercanda kali. Bercanda lu, mak, gitu ya. Makan dulu, gitu katanya, makan dulu. Terus kamu udah datang, set. Makan apa, mak? Mak belum selesai masak. Candai lu, gitu. Terus, bosen kenapa? Ya, aku lift aja disini dah. Tasnya nih masalahnya nggak ada item box itu loh.
Jadi ngedrop barang tuh di mana, ntar balik lagi ngambil. Gamenya segitu-segitu aja ya kalau RE, soalnya di remake-nya gitu juga. Eh, ada orang apa nih? Game lain banyak sih, tapi PUBG, game-game Battle Royale. Eh, tempat apa nih? Aku cuman main RE, PUBG, sama game-game lain yang gak pernah aku mainkan, cuma download aja jadinya. Ini lagi mau nostalgia sih, pengen main ini. Jadi pengen balik ke nanti pars RE3. Udah kebiasa lagi main RE. Pertama kali main RE2 kemarin juga agak kaget-kaget. Masih takut-takutan. Mapnya di mana nih ya? Kita di situ, keluar situ, situ ada pintu merah tapi. Gimana caranya ya? Pintu tadi mana ya? RE7 ya nanti sih. Biar fokus dulu satu-satu ini selesai, baru ganti. Oh, jadi ini yang di blok ini temboknya. Lalu gimana caranya nih? Ini you can see a set of stairs heading up, but they collapse and can be used. RE7 itu kan keluarannya bareng sama yang di Steam, yang di PC sama yang di PS kan sama. Zaman dulu kan belum ada PC, makanya yang ini yang kuno-kuno di remake. Sebentar nih, aku mau baca ini dulu. Turun dengan elevator, kemudian masuki pintu paling ujung. Berikan shoot kepada Billy, ke Billy, dan beberapa waktu tertil ke Rebecca. Lalu file, ambil file di ujung meja, di ujung ruangan ada lubang besar langit-langit. Kendalikan Billy dan gunakan hookshot untuk mencapai atas, ambil file. Oh, berarti hookshotnya diambil nih. Ini aja aku sambil baca walkthrough nih, walkthrough yang PS lawas. Aduh, nggak bisa carry. Lift, molotov. Iya, kalau bosan nggak apa-apa, mau nonton streaming yang lain di orang lain nggak masalah. Santai. Streaming buat bukan untuk kamu aja. Kalau aku ikutin viewer yang kamu doang, ya lari semua dong. Yes.
press the button. Kan beda. Gak ngebosenin jadinya kalau Dota. Let's capsule, yes. Ush. Ini ada botol nih. Udah serah kamunya aja, nonton yang luar aja, simple aja. Press it. Oh my god. Oh, tapi Rebecca di dalam sih, aman. Zombie Lich. Jadi zombie yang dari tumbuh-tumbuhan dari parasit itu gabung jadi satu, jadi bentuknya kayak gitu. Save dulu. Banyak maunya ah kamu. Orang game yang adanya cuman segitu. Gimana mau dibanyain? Syndrome. Aku mau ambil botol. Okay, can open it. Hook shoot, taruh dulu lah. Taruh hook shoot. Penuh banget nih. Space-nya dikit banget. Bisa ditinggal lagi. Bensin buat bikin molotov. Kan dikombain itu. Soalnya si zombie yang kayak tadi itu cuma bisa dibunuh kalau nggak pakai shotgun, pakai molotov. Ya, zombinya cuma bisa dibunuh pakai itu. Wow, ada orang. Ini hidup nggak ya? Feeling gak enak nih. Aduh, ini benar-benar hook shoot nih. Pecahkan pala kau. Iya, harus dibakar. Oh, ya. Ini kayak taruh di sini. Loh. It's appear to be a device for pumping gas into the room next door. The device is empty right now. Shotgunnya juga bisa sih pakai bunuh. Cuman itu lebih efektif dibakar. Sepertinya enggak kesini dulu. Ini tadi datang dari mana ya? Itu ada ruangan lagi. Oke. Okay. Ya. Agak lemah aja pakai shotgun, jadi pelurunya banyak kebuang. Kalau si molotov bar gitu langsung
Rebes. Oh, ini tempat tadi dari situ. Oke. Woi. Zombie biasa kena shotgun satu hit mati sih. Ya, nggak bisa diambil. Nanti aja dah. Ini nih yang butuh sebenarnya molotov nih. Botolnya itu. Paling dibenci Mr. T lah. Tak bisa dibunuh. Tak tahu yang di RE3 nanti ya. Kalau di RE3 di PS kan masih bisa inilah. Ibaratnya pakai game sub gitu kan. Jadi susah. Jadi gampang bunuh bosnya. Cuma kalau Mirror X Tyran R2 itu dah Mirror X itu dah Mr. T maksudku. Itu kan paling susah dibunuh tuh. Jadi dia bunuh dia itu terakhir-terakhir sesuai cerita yang baru bisa dibunuh. Susah banget tuh. Sama Nemesis sih masih oke yang di PS, di PS1 ya. Anjir penuh kan. Tapi kalau Nemesis yang masih yang pertama ya, yang masih pakai jaket, masih enak itu bunuhnya. Cuman yang udah dia sakti tangannya begitu. Ah. Benar-benar nyebelin tuh. Pakai tangan bisa nyambuk cerat gitu. Ngeselin tuh. Sama ada lagi satu yang ngeselin. Apa namanya tuh ya? Yang biasanya suka lompat-lompat itu. Itu nyebelin tuh. Loh, kok Nemesis yang awal susahan yang Nemesis yang ada ininya lah, yang si cacing-cacingnya yang awal cuma dia ngejar kan pukul jerat gitu, tapi yang udah ada cacing-cacingnya dari jauh dia cerat gitu. Aduh ngeselin lah tuh. Drop something deh. Biar gak penuh. Aku kasih ini aja dah. Botolnya bawa sana. Nah itu tentakel-tentakelnya itu. Jadi cambuk-cambuk sama ini. Tahu nggak bos yang RE2 yang ngeselin tuh? RE2 itu bosnya yang buaya itu. Jadi itu agak susah tuh kan, karena kita lari dikejar. Terus kalau RE3 apa RE berapa itu ya, yang cacing itu loh, kejar cacing itu. Aduh. Paling males tuh. Ya kalau aku bilang PS1 itu kan RE3 gampang karena
ada game besar. Jadi bisa di kebalin pakai game besar. Itu shotgun apa gitu kan full. Gak habis-habis, cuman kalau nanti yang di remake ini kayaknya bakal susah. Di Steam nge-cheat, di PC nge-cheat gila aja. Di yang ada di ini loh, gimana caranya turun nih kalau gini nih? Wow, jadi kita nggak bisa turun. Ini ada map. Oke, aku di situ. Kita udah nggak bisa turun lewat sana. Oke. Buaya darat. Ini buaya darat. Laki idaman. Jadi kita split up loh. Sampai bosan dia nungguin. Leech capsule. Ambil. Aku pindahin molotovnya lagi ke si Rebecca semua. Licker itu yang bisa naik ke atas itu kan, yang otaknya kelihatan tuh kan, itu yang aku bilang lompat-lompat itu. Selin memang. Kalau nggak salah Licker itu RE2, RE3 masih ada ya. Lompat jalan di dinding aja. Habis itu lompat depan kita cet. Yang jongkok-jongkok gini itu. Bertarung. Oh, 5 ada juga ya. Aku belum pernah main 5 sih kayaknya nih. Makanya aku nggak paham 5 itu. Aku save dulu ya sebelum aku bertarung lawan zombie leech. Ini yang ngendaliin zombie itu manusia lagi. Manusia tuh nyanyi pakaiannya kayak nenek sihir gitu. Nyanyi dikenalin si zombie-zombinya ini. Ternyata itu pendirinya Umbrella. Begitu diceritakan. Mari kita lawan zombie leech. Kayaknya ada banyak. Kok kosono? Begitu.
kita kunci dua-duanya nih. There's a device entering combination, but it's missing a part and can be used. Wow. This door is decorated with a bust of Marcus Aurelius. Terus caranya gimana? Okay. Gambar Marcus. Gabungkan lead capsule dengan stripping agent untuk mendapatkan lead charm. Kemudian keluar, belok kiri dan gunakan lead charm di pintu mana. Oke. Must be Marcus's son or grandson. Green Lich Man. Thank you.
singa. Kunci singa. Need some shotgun. Oh my god.
Now this is more like it. Billy here. Billy, I found an aerial cable car. We can get out of this place. Wait there, I'm coming. Roger, the sooner we get out of here, the better. Out. Forget with my hook shot. Sebelah kiri dan mereka berada dan pergilah ke pintu di dekat breeding room.
Come on. Okay. Let's regroup. Okay.